langsung di stopin tuh sama dia orang tuh sama beat warna putih turun yang digonceng itu yang baju hitam. Habis tuh saya ditanya anak mana lu, langsung dipukul gitu kan. Nah terus saya bingung, saya nanya lagi masalahnya apa kak, kata saya kan. Langsung dipukul lagi yang kedua kali, saya jatuh dari motor. Kalau yang ngeroyok saya sih sekitaran kurang lebih 10 orang lebih lah, sekitar 15-an. Cuman jumlahnya lebih dari 20 kalau masalah mas. Jurang pada boncing 3. Korban bukan anggota TNI. Oh, bukan Pak ya. Korban adalah masyarakat biasa, sipil, tinggal di Gang Kulit, Jalan Imam Bonjol. Korbannya lewat jalan, sudah pulang. Jadi malam itu setelah dirawat langsung pulang.